Hi, inilah top 10 video viral yang menggemparkan jagat maya, ambil hikmahnya dan jadikan diri kita lebih mawas diri. Hormati dan hargai orang lain karena jejak digital itu tak terendus anjing pelacak, waspadalah, waspadalah. Oke, kita langsung simak saja videonya. 10. Pengemudi Lamborghini ini dengan sengaja mengganggu ketenteraman masyarakat demi menggeber-geber knalpot racing keras-keras. Anaknya melakukan top up dan hingga ratusan ribu. Bapak ini malah mengamuk-amuk ke petugas minimarket sambil merekamnya. Bisa nggak ada pak? Cuman kan kami tugas kami hanya melayani. Melayani. Ada nggak batasannya? Oh nggak ada batasan. Oke. Oke nggak ada batasannya. Berarti ini beli game online 800 ribu di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Explain itu tanya kita. Baik-baik aja. Hah? 800 ribu diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, Dek. Nah, sudah pembayaran kami layani. Kan sudah kami tanyakan juga sana. Dari mana? 8 viral tepat saat lebaran kemarin. Ini Fikri sampai ketiduran hingga pelaksanaan salat Id bubar. Fikri. Tujuh, ia sih mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Tapi bukan pakai masker dari plastik juga kali, Mbak. 6. Ketika wisata diperbolehkan sementara jarak saat lebaran dilarang, maka begitulah kondisi yang terjadi di masyarakat. Tega banget ya, masa THR anak diserobot emaknya buat beli kebutuhan dapur. Bahkan manusia memiliki daerah wisata pantai tanpa menerapkan protokol kesehatan dunia menghibur lebaran kemarin. Tiga, terjadi lagi, kirim pembawa paket jadi sasaran ucapan, blok-blok, dari emak-emak yang tak terima barang tak sesuai dengan pesanan. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab. Ini kalau sobek lu yang kuinjek di sini orang enggak. Iya,
Ini saya videoin, tenang aja. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena ke packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hey. Ini barangnya nggak sesuai, loh, goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, kan? Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini pulangin seller, goblok, goblok. Tugas lu ini pulangin motor yang itu. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Yaudah, rapiin bu, rapiin. Rapiin. Kalau lopek kamu yang sepatin. Iya. Udah, rapiin. Barangnya siapa main kok lopek? Yaudah, rapiin. Barangnya barang lopek, sok. Yaudah. Yaudah, rapiin. Yaudah, rapiin bu. Yaudah, rapiin. Kamu gak iya, mereka gak iya. Tadi badan gak rusak, gak apa. Yaudah, rapiin. Goblok, goblok. Kok ibu ngateng-ngateng saya goblok? Iya, goblok. Dari tadi dia gak ngomong, udah tahan. Berarti goblok. Goblok. Udah rapiin. Ya udah. Tapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu buta apa enggak? Lihat gua itu lagi rapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya enggak mau, barangnya enggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya udah. Silakan, Bu. Lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Silakan. Barangnya enggak kenapa. Ya udah rapiin. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kalau misalkan selera nyirimin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin bu. Misalnya apa? Bawa ke seller dulu semua. Goblok. Tadi bilang barang-barang nggak sempat gua buka. Kalau nggak buat nemu kucing di sini gimana? Ya udah bu. Silakan bu rapiin bu. Ini juga nggak rapi tadi. Ini rapi. Ya saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kita nganterin dulu lagi barangnya. Ini kurirnya enggak ini ya, sama sekali enggak ada etikanya sama sekali. Silakan Kak, tek aja. Iya. Bilang gua. Pokoknya dari awal udah enggak baik banget. Silakan. Kita gak bakal ngotot gini kalau kurir. Iya, bayar aja ya. Paham, segera paham. Kamu gak segera paham sama omongan orang. Barangnya gak sesuai. Kata, diem-diem dulu. Oh, ngapain orang suruh diam? Goblok, goblok. Ya, ibu ya, dia kan gak tahu permasalahan awal, bu. Tahu dong, ini seni aja gue tahu. Gue tahu, ini barang gak sesuai. Gak mungkin dong, gue gak tahu. Gue ikutan ngomong. Oh gitu, ya udah. Tapiin, bu. Tapiin. Balik sana, bilang orangnya gak mau karena gak sesuai, selesai. Gak usah goblok-goblokin orang. Gitu. Goblok-goblokin baru paham. Gak gede. Kerja. Goblok-goblokin. Apa kamu? Dia mau ngeluarin duit, liti dong. Kalau lu mau ngeluarin duit gimana, blok? Ya udah, tolong dirapin aja bu, serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan ibu kan buka. Iya, emang kalau nggak aku buka kan aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu kak, ya, sesuai ya, awal ya, dong. Ya, sesuai ya, awal. Ya nggak ya, ya, dibuka. Ya justru dibuka. Dari itu, kenapa dibuka? Apa kita ya, prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya. Penipuan. Oh begitu. Oh begitu. Iya, enggak mau pulang jengi, sekarang bawa pulang terus. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Oke. Oke perlakuannya sungguh mengerikan ya. Dua. Tuh, ini juga jangan ditiru ya. Jangan ngeyel kalau sudah salah. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ayo, oh kok ngomong kasar. Satu, tak mau diputar balik saat akan wisata ke Anyer, si teteh yang satu ini malah ngamuk-ngamuk ke petugas. Jadi bagaimana menurut Anda?